Orang telur waktu Salam sejahtera Saat ini Sudah banyak yang Menggunakan OJS terbaru Yaitu 3.2.1 Strip 1 Yang baru saja dirilis 26 Desember yang lalu Dan ada beberapa kendala Dalam Penyetingan DOI dan aktivasinya OJS 3 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya namun memang di beberapa titik ada langkah-langkah yang sedikit berbeda salah satunya yaitu pada saat aktivasi DOI Bapak Ibu yang sudah mendapatkan prefix DOI misalnya seperti ini ini ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di RJI nanti akan mendapatkan prefix ini, di, kemudian diberi juga username dan passwordnya. ini angka terakhirnya saya samarkan untuk menjaga privasi dari yang memiliki username dan password ini. langkahnya untuk bisa mengaktifasi jurnal bapak ibu, pertama adalah Login dulu ke Crossrefnya. Ini saya sudah login menggunakan akun yang ada di sini, dan kemudian melakukan proses setting pada OJS-nya, yaitu menyeting, mensetting agar prefix ini dapat tersambung, dapat e, digunakan nih. Seperti ini sudah tersetting di jurnal bapak ibu. Jadi langkah pertama adalah tadi login di sini, dan yang kedua adalah setting. Untuk melakukan proses setting, tinggal login ke adminnya atau jurnal manajernya atau jurnal editornya. Kemudian langsung ke bagian setting website. Kemudian di bagian plugin, cari digital object identifier plugin atau DOI plugin. Bisa dengan Ctrl F agar lebih cepat proses pencariannya. Nah ini, untuk mengaktifasinya tinggal centang seperti ini kalau sudah tercentang tinggal ke segitiga kecil yang di kanan tulisan DOI ini dan klik setting di bagian ini Bapak Ibu tinggal checklist saja dua menu teratas ini isu ini nanti do, jadi setiap isu nanti kita beri doi dan doi untuk isu itu sebenarnya gratis jadi nggak masalah kita centang aja dan artikel-artikel ini yang nanti akan wajib dalam setiap artikel ada doinya dalam akreditasi juga ini sebenarnya yang ditanyakan untuk gele nggak perlu juga nggak apa-apa karena berbayar ini gele dan kalau memang mau juga silakan grafik yang sudah diberikan oleh crossref melalui RJI ini kita kopikan ke sini dan saran kami gunakan yang default pattern saja agar proses aktivasi kedepannya juga nggak terlalu mendapatkan kendala. Namun sebenarnya bapak ibu juga bisa melakukan melakukan penyetingan dengan yang custom ini bisa di custom seperti ini. Jika sudah maka klik save. Langkah berikutnya adalah uh, memastikan semua artikelnya itu bisa tersedia untuk diaktivasi yaitu caranya dengan di bagian tools kemudian import export kemudian ke bagian crossref XML plugin nah di bagian ini silahkan Bapak Ibu isi ini bebas boleh ya tidak harus yang dulu mendaftarkan doinya di crossref boleh siapapun yang ber Tanggung jawab di jurnal ini, ini namanya ini emailnya. Nanti ada report juga ke email yang bersangkutan. Di bagian ini sebenarnya ini opsional. Jadi dalam aktivasi DOI itu ada dua cara. Nanti saya coba akan melakukan kedua cara ini, minimal dua cara ini dulu. Walaupun ada cara yang lain. Cara yang pertama adalah kita melakukannya tanpa menyeting di sini. Kita tanpa setting di sini. Artinya kita Aktivasinya dengan cara download XML tidak otomatis dari OJS-nya. Nah, kalau mau download XML di bagian ini boleh dikosongkan saja. Kita klik save. Nah, selanjutnya adalah di bagian artikel. Pastikan semua artikel yang akan diaktifasi itu muncul di sini. Nah, dari sini kita terlihat, bisa kita lihat di sini hanya satu artikel pada volume 1 nomor satu. Kemana kah? artikel yang lain pada isu yang sama atau bahkan pada isu yang lain. Nah, maka langkah berikutnya setelah setting prefix tadi, selanjutnya adalah mencoba membuat artikel itu tersedia di sini untuk diimport dan untuk diaktifasi selanjutnya. Oke, untuk langkah membuat agar artikelnya muncul di sini, silahkan ke bagian issues, kemudian ke back issue. Ini terjadi seperti ini. Ini kasus ini terjadi karena kita men-setting DOI-nya itu setelah artikelnya terbit. Jadi, artikel-artikel yang dahulu, terbitan-terbitan yang dahulu itu belum di-setting DOI-nya, maka tidak muncul di sini artikel-artikelnya. Tapi nanti untuk edisi ke depan yang belum terbit nanti itu sebenarnya nanti otomatis ketika kita melakukan proses penerbitannya dengan benar, di sana nanti otomatis bahwa DOI itu akan assign ada perintah untuk assign DOI di sana nah sekali lagi karena ini terbitnya sebelum kita mendapatkan prefix DOI dan pensettingan DOI maka ini perlu diaktifkan di sini kita perlu uh, men, uh, memunculkan di area sini cara memunculkannya adalah ke bagian issue kemudian ke back issue ke artikel yang lama ke back issue. Kemudian di sini tinggal kita pilih artikel yang mana. Nanti kita setting satu-satu, satu terbitan, satu terbitan, dan satu artikel, satu artikel nantinya. Misalnya saya mau mulai setting dari volume 1 nomor satu ini. Klik saja segitiga kecil di sebelah kirinya ini. Kemudian edit di sini. Kemudian tinggal kita klik segitiga kecil ini ini yang nomor satu ini yang tadi satu itu ini sudah saya coba tadi sekarang tinggal yang kedua misalnya klik segitiga kecil ini lebih enak biasanya saya menggunakan klik kanan di sini kemudian buka di tab baru biar untuk men-setting artikel selanjutnya nggak perlu mengulang langkah-langkah yang tadi ini sudah terbuka e, tinggal kita ke bagian publication Nah seharusnya doi itu ada di sini, di-assign di sini. Tapi ini nggak bisa di, ini walaupun sudah di-assign seperti ini, ini nggak bisa disimpan. Karena versi ini sudah terbit. Maka untuk OJS 2, ya OJS 3 yang terbaru, ini di langkah ini kita perlu unpublish terlebih dahulu. Ini beda yang membedakan OJS 3 versi sebelumnya dengan versi terbaru dan mungkin versi kedepannya. Maka ini sebenarnya kita sudah ada doinya. Tapi karena kita nggak bisa menyimpannya, kita perlu unpublish di sini. Klik unpublish, oke. Okay. Nah, kita sekali lagi proses sign di sini masih sama sebenarnya seperti tadi, namun sekarang kita bisa menyimpannya. Simpan, oke. Okay. Lakukan langkah yang sama untuk artikel yang lainnya. Klik kanan ke bagian publication unpublish oke okay. kemudian di bagian identifier assign simpan Oh iya tadi ini bisa diklik publish lagi di sini. Yang tadi yang kedua tadi saya lupa. Jadi di publish lagi setelah unpublish kita publish lagi. Seulang yang kedua tadi ada langkah yang ketinggalan. Publication di sini schedule for publication publish. Oke, okay, sudah tadi yang kedua sudah sekarang tinggal yang keempat ini. Klik kanan biar terbuka ke bagian publication. Kemudian di-unpublish, oke. Okay. Ke bagian identifier, sign, simpan, dan schedule ulang, publish. Selesai. Ke selanjutnya, sini. Publication, unpublish, oke. Okay. Kemudian. Ke identifier, sign, simpan, schedule for publication, publish kembali. Dua lagi saya buka sekaligus. Jadi lakukan langkah ini untuk seluruh artikel dan semua isu manual satu-satu terlebih dahulu seperti ini. Sekali lagi, ini hanya untuk isu atau edisi terbitan yang memang sudah terbit sebelum sebelum kita men-setting doi-nya. Oke, ini isu ini sebenarnya sudah selesai. Kita cek dulu di sini, pastikan ini tanggalnya masih sama dengan edisi waktu terbitnya aslinya. Oke, ini sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal kita kembali ke bagian import-export untuk memeriksa apakah betul artikel-artikel yang tadi itu sudah tersedia untuk diaktivasi. Oke, caranya klik tools, import-export, crossref, langsung saja karena ini tadi sudah di setting ke bagian artikel nah ini sudah tersedia ini semua artikel dari volume 1 nomor 1 kalau yang lain di isu yang lain juga sudah diaktifasi nanti di eh sudah diaktifasi sudah di enable seperti tadi doi doinya nya sudah di assign kembali maka di sini akan muncul semuanya mungkin di sini ada ratusan nah saran saya aktivasinya agar nggak pusing banyak seperti tadi itu kita bisa filter per isu klik search dan nanti di sini per isu seperti ini ya ini sih sebenarnya nggak perlu difilter juga udah sama tampilannya karena tadi saya hanya menenablekan satu terbitan saja tapi nanti uh, realnya bisa jadi di sini ada banyak karena ini hanya coba-coba tapi coba-cobanya ini real juga checklist semuanya yang akan kita aktifasi Nah, karena tadi di awal saya menyebutkan bahwa metode yang akan saya gunakan untuk pertama ini untuk panduan pertama ini adalah menggunakan XML download XML maka tinggal download XML di sini simpan misalnya di sini nah download XML ini tidak akan mengubah status di sini jadi abaikan saja walaupun di sini tulisannya not deposit not deposit ini tidak ada kaitannya dengan doi yang tidak aktif atau tidak aktif bahkan kalau di sini tulisannya deposit, nah ini ini berubah ketika kita menggunakan metode otomatis, jadi kita setting crossref prefix, eh, crossref username dan passwordnya di tempat yang lain nanti di bagian kedua, coba saya akan jelaskan mengenai otomatis. Tapi yang perlu saya jelaskan bahwa bagian ini ini kalau kita metode XML ini tidak akan berubah dan walaupun ini tulisannya net deposit bisa jadi ini tetap aktif. Bagian ini diabaikan saja, ini gak ada kaitan juga dengan dengan proses aktivasi sebenarnya di bagian ini hanya kaitannya adalah bahwa ini sudah di sudah didepositkan artinya sudah di upload di bagian ini nanti akan saya jelaskan di uh, selanjutnya setelah proses ini kalau sudah terdownload ini sebenarnya kita tinggal langsung unggah di bagian sini upload submission login tadi sudah keluar lagi, berarti terlebih dahulu login, kemudian kita copy username passwordnya yang sudah diberikan, boleh ditarik seperti tadi, atau bisa juga kita pilih file di sini, kemudian cari lokasi hasil download tadi disimpan, misalnya di sini. Jika sudah, pilih type-nya ini yang metadata dan klik upload jadi ini adalah proses pengunggahan proses pengunggahan ini belum tentu berhasil nanti kita harus cek kembali hasilnya ini sebentar tadi sepertinya harus login kembali saya lupa tadi passwordnya disimpan di mana Oke, kita ulangi. Jadi proses tadi sebelumnya itu adalah proses unggah. Selanjutnya adalah tinggal memeriksa hasilnya di sini. Oh belum ada berarti tadi proses pengunggahannya gagal Saya ulangi lagi ya Pilih file atau tadi seperti tadi ditarik Kemudian di sini kita pilih filenya Ini pilih metadata dan upload di sini Sukses Sekali lagi sukses ini bukan berarti sukses aktif Jadi ini sukses terunggah Lebih tepatnya seperti tadi maka untuk memeriksa hasil unggahan, hasil aktivasi tadi yang proses kita proses tadi itu ada berhasil aktif atau tidak itu dengan dua cara minimal. Pertama, yang paling mudah adalah kita bisa mengecek langsung di sini. Ini kan, ini ini tanpa perlu login kalau ini. Nah, ini sebenarnya sudah aktif nih. Ketika doi diklik di sini kembali ke halaman yang sama berarti ini aktif. Ketika gagal, misalnya not found di sini terjadi not found. Ketika kita klik DOI di sini ada tulisannya not found, maka kita perlu memeriksa uh, dengan cara yang kedua, yaitu di sini di administration. Kemudian kita klik search uh, di sini nanti muncul. Setiap kali selesai mengunggah aktivasi, maka teratas di sini. Nanti mungkin di sini ada banyak daftarnya. Nanti yang paling terbaru itu dia paling atas. Ada tanda e ini, ini sebenarnya error. Tapi sebenarnya error ada juga error yang tidak menyebabkan kegagalan aktivasi. Ada juga error yang menyebabkan kegagalan. Maka kita jangan langsung percaya pada tanda e di sini. Kita perlu memeriksa isi pesan errornya itu ada di mana atau berhasilnya ada di mana. Klik saja id-nya, nomor id-nya. Nah, nah, kita perlu baca bagian message di sini. Kita bisa lihat di sini sukses ini agak-agak harus pelan-pelan ya baca bagian ini ini sukses untuk doi ini volume 1 isu 1 berarti ini doi versi isu ini sukses teraktivasi doi versi isu itu di bagian ini nih 10477371 subuh subulana titik v1i1 berarti ini versi isu klik saja Nah, bener aktif, nah ini dikonfirmasi reportnya messagenya dari bagian ini kemudian selanjutnya ini ada sukses lagi, ini sukses volume 1, isu 1 titik 9, berarti artikel dengan kode 9 itu juga aktif, artikel dengan kode 9 itu coba mungkin yang ini, yang kedua ini kodenya 4 ini 5 ini 6 dan mungkin yang terakhir ini kode 9. Nah, ini kode 9 ini juga aktif. Ini dikonfirmasi di message di sini volume 1 issue 1.9 berarti kode artikel 9. Selanjutnya ini ada yang gagal nih. Gagal. Gagal di sini adalah ternyata setelah kita lihat gagal itu untuk e, volume 1 isu 1. Ini juga DOI isu DOI isu, isu ini gagal. Kenapa gagal? Ini ada keterangannya. Ini gagal, gagal diaktifasi karena ya ini memang tidak diaktifasi ini, tidak diaktifasi karena e, submitan doi ini itu sudah diaktifasi ya, equal sama dengan previous submitted yang sebelumnya yaitu yang di atas ini. Ini sudah sukses, maka di bawahnya ya tidak perlu diproses, sebenarnya gagal di sini artinya. Jadi ini gagal yang tidak menyebabkan kegagalan aktivasi itu seperti ini. Nah ini nanti isu apa artikel lagi titik 8 ini sukses nanti gagal lagi untuk isu dan lain-lain. Jadi ini reportnya kita juga bisa konfirmasi langsung di sini. Kita klik saja nomor doi di sini. Kalau kembali ke halaman yang sama berarti doi ini aktif. Itu cara pertama aktivasi yaitu melalui eh, Artikel melalui upload XML, download XML, kemudian upload XML-nya. Cara yang kedua yaitu melalui otomatis. Otomatis kita setting dulu, berarti eh, ini untuk kalau cukup saya pertama saja, maka nggak perlu kita melakukan cara ini. Tapi kalau mau kita pengen cara yang kedua juga, maka nanti Bapak Ibu bisa juga lanjutkan dengan cara ini. Setelah kita setting-setting di awal tadi, sebenarnya settingannya masih kepake, nggak perlu di-setting ulang. Tinggal kita langsung saja ke bagian import-export. Ini untuk cara yang kedua ya, untuk cara otomatis. Nah, kemudian di sini kita setting username dan password koros ref-nya di bagian ini. Tadi username-nya kita harus tahu dulu. ini ya kita copy username-nya kita pasang di sini. Kemudian password-nya kita ketikkan juga di sini. Ini username password yang sudah diberikan oleh Crossref melalui RJI. Kalau sudah ini saran saya sih tidak perlu di dulu, kita biarkan saja, kita klik simpan. Nah ini dengan cara ini berarti nanti kita misalnya di bagian ini kita tidak perlu mendownload XML lagi, tapi nanti tinggal eh, import langsung, jadi importnya tanpa download, nanti langsung masuk ke sini otomatis. Karena volume 1, isu 1 ini sudah diaktifasi, yang tampil di sini ya, maka kita perlu menampilkan volume 2 isu 2. Seperti tadi ke isu back isu. Nah, cara ini juga ini hanya untuk artikel yang memang sudah terbit sebelum kita menyeting doi. Nah, maka kita perlu perlu melakukan cara ini seperti tadi ke bagian ke artikelnya. Kemudian ke ini unpublish dulu. Kemudian ke identifier "Sign Simpan", terbitkan lagi 1, 2, 2 sudah. Tiga, terus lupa. Oke, okay. identifier, sign, simpan, schedule, publish, kemudian selanjutnya. Selesai, berikutnya, selesai, berikutnya, terakhir. Nah, semua sudah selesai. Jangan lupa kita cek lagi di sini betul enggak uh, volume ini sesuai dengan jadwal terbit yang sebelumnya. Oke, okay, nggak ada yang berubah. Maka tinggal kita aktivasi yaitu kita ke import export kemudian ke crossref ke bagian artikel. Nah, ini tadi sudah di setting. Ini username password yang tadi ke bagian artikel. Nah, ini tercampur dengan volume 1, isu 1, volume 1, isu 2. Semuanya tercampur. Maka, biar mudah kita perlu filter di sini. Oh, bukan volume 1, isu 2 ya. Ah, iya, ini benar. Volume 1, isu 2 berarti yang ini. Search, maka sudah ada semuanya di sini. Seperti biasa, checklist, checklist, checklist di sini nah kalau yang sebelumnya tadi itu kita lah download XML sekarang ada menu baru yang aktif yaitu menu deposit menu deposit ini karena kita sudah men-setting username dan password di langkah sebelumnya bagian ini kita tidak perlu klik uh, checklist kita langsung saja klik deposit nah saya mengingatkan bagian ini seperti yang tadi nah deposit yang tadi itu tidak berubah karena metodenya dengan upload xml nah kalau ketika kita melakukannya dengan otomatis seperti ini maka nanti di sini akan berubah walaupun di sini berubah jadi deposit misalnya itu juga tidak membuktikan bahwa ini aktif atau tidak aktif atau tidak itu kita perlu cek langsung di artikelnya seperti tadi atau kita lihat di message nya tadi langsung saja klik deposit Setelah klik deposit ini, kita perlu periksa di artikelnya apa ini aktif atau tidak. Jadi, setiap kali aktivasi, perlu kita memeriksa kembali apakah sudah aktif atau belum. Registration successful, proses ini sebenarnya hanya mengganti proses upload secara manual tadi. Ini proses ini. Hanya mengganti proses itu, maka ketika sudah terunggah, kita perlu cek langsung. Bisa di artikelnya seperti tadi, bisa juga kita cek di message-nya. Ini, saya mau cek di message aja langsung. Mi, kita login lagi ke sini. Ini cara memeriksa aktif atau enggak. Sekali lagi, tinggal ke bagian submission, kita search yang terbaru itu adalah paling atas. Nah, ini kalau tadi ini per artikel ini aktivasinya, proses aktivasinya satu-satu per artikel, tidak seperti tadi satu isu laporannya. Ini per artikel. Berarti itu 2 3 4 5 6 ada 6 artikel di sini. Sambil kita periksa juga volume isu eh apa? eh volume 1 nomor 2. Ini ya. Bentar, ini volume berapa tadi? Kita bisa cek langsung di sininya juga. Di artikelnya, di message-nya. Betul, volume 1, nomor 2. I10. I10 berarti untuk isu 10. Eh, artikel 10. Kita cek artikel 10. Kayaknya yang terakhir. Nah, kita klik di sini. Dan betul, aktif. Di sini pun berdasarkan report... Ini memang aktif, jadi tinggal dicek di sini. Aktif dan kita konfirmasi di sana. Jadi, hanya apa itu ya cara aktivasinya? Tadi saya sudah menjelaskan dua cara. Kalau saran saya sih, saya lebih suka. Cara dengan download XML, karena dengan download XML saya juga sambil bisa memeriksa is, uh, isian struktur di XML-nya, tapi kalau mau cara yang kedua ini, yang otomatis seperti ini juga bisa. Cukup sekian, kalau nanti ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, boleh kontak saya secara langsung, atau bisa melalui ke teman-teman RJI. emailnya .id oke terima kasih ini panduan singkat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh